Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizal Muhammad. Oke, apa kabar korang semua? Semoga korang sehat selalu dimanapun kalian berada. RMR kali ini kita bakal nge-reaction iklan raya keluarga Malaysia. Jadi seperti apakah iklan raya keluarga ini? Kayaknya bareng keluarga mungkin ya? Iya, karena sesuai judulnya dong. Oke, langsung saja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas. Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. Aku Ayen, ini Ayen. Kisah keluarga aku. Duduk rumah di pangkuan emak. Bagai taman tanpa bunga. Kerajaan memutuskan supaya sempadan negara dibuka pada 1 April 2020. Aku itu yang menjawab, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Zoom meeting. Kami nasabah pun rasa rendang, Mak. Insyaallah. Itu kayaknya Sabah deh atau Sarawak. Iya, Mak. Bahasanya ya. Baguslah kalau balik. Tak ada lah mak kamu ni jadi wan mai mula. Nah, ini pagi-pagi Sarawak. Lajunya. Lewat tau. Empat ya, empat keluarga berarti ya tadi. Keluarga Malaysia yang dikasihi. Dah 2 tahun kita tak jumpa. Jadi ada tugasan khas untuk kau. Dikasih tugas ya? Tugasan khas tak selesai, tak dilayani. Gila, kok gitu? Dikasih pulang kampung malah dikasih tugas. Ini kayak lagi meeting gitu ya? Iya. Keluarga lu siap kalau deh. Oh, bagi tugas. Buat itu Kena buat makanan. Cara tradisional. Kok kelapa dan sebatang. Kalau bukan keluarga penyambung warisan, siapa lagi? Dikasih resep dong. Jangan enak. Oh, pagi-pagi dibangunin buat masak ya? Belanja dulu. Berarti ini balik rayanya lebih awal ya, karena mempersiapkan gitu. Awalnya nak pasang kan? Kena ikut resipi mak. Betul tu. Dia mau beli bumbu ya? Iya, bukan bumbu, ketupat yang dah jadi. Ini tak jual. Tak semua benda kita boleh beli. Kalau anak-anak saya datang nak beli barang berasaskan pokok kelapa, jangan dijual. Dia guys tahu. Gunakan cara tradisional. Pokoknya yang berkaitan dengan kelapa enggak boleh dijual, harus alami gitu. Kelapa. Ni mak berkeluarga, tiada gala-ganti. Halo. Namsya. Jadi cuma dia sendiri yang belum nikah ya. Rangkum semua cungkil kebersamaan. Masih tradisional. Diparut, kan diparut. Sama-sama beri makna. Tengok ni, lidi ni sebatang. Senang dipatah. Kalau kita kumpul, diapain? Kalau bersama, kita jadi kuat. Yang susah pun jadi senang. Mak abahnya itu santai ya? Hanya menganyam ni, kamu dari kita. Betul menganyam. Pupuk kebersamaan. Dah jadi. Malaysia. Di itu dong diperiksa ya. Kayak dia apa ya, investigasi. Iya, benar. Alamak. Santannya tuh yang salah. Tidak. Masakannya diperiksa satu-satu. Ketupat. Kenyal apa enggak nih? Tapi kayaknya enak semua sih, ya enggak sih? Semoga. Macam nih. Saya sekeluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga Malaysia yang beragama Islam walau di mana anda berada. Tim merah, cepat. Tembak. 3, 2. Foto keluarga. Saya keluarga Malaysia, Syawal dirahi, Limat disyukuri. Maaf, zahir dan batin. Nah, itu tuh tradisi yang terakhir, foto keluarga itu yang gak ada di keluarga aku gitu. Maksudnya,
kalau hari raya jarang banget foto keluarga gitu. Kalau mau foto ya foto, enggak ya enggak gitu. Jadi bukan jadiin tradisi sih. Kalau aku baru tahun ini foto keluarga. Oh gitu. Ini konsep iklannya adalah konsep misi gitu gak sih? Jadi misi. Masing-masing keluarganya itu kan harus menyelesaikan misi yang telah diberikan gitu. Jadi kayak ada kesannya nih lebarannya. Terus macam nih lah bayar raya katanya. Contoh sih buat keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi emak abahnya santai aja duduk. Yeah. Tinggal menikmati makan. Emang seharusnya gitu gak sih? Iya. Karena anak-anaknya udah besar ya kan. Jadi harusnya yang meraja dan meratukan orang tua gitu. Dan seperti abahnya yang bilang tadi, itu selama 2 tahun tak beraya. Dan akhirnya beraya lagi tahun ini. Maksudnya gak beraya itu adalah gak merasakan dengan anak-anak semuanya kan. Kalau raya tetap aja sih jalan raya menurut aku gitu. Dan tadi juga nih sengaja nih emaknya tidak boleh beli kelapa. Maksudnya berkaitan sama kelapa-kelapaan gitu gak dibolehkan. Dan udah dibilang juga sama penjual, jangan kasih anak saya kalau nak beli kelapa. Dan ada juga penjual yang bilang tadi, ini anaknya siapa yang namanya? Hasan kalau gak salah. Dia memastikan lagi ya kan. Tapi ini iklan yang beda sih dari yang biasa kita tonton, karena konsepnya misi tadi itu kan. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan tonton video kita di sini.